Ni haji. Jadi haji dia kata ruknun al-hajju ruknun min arkanid-din al-uzma. Haji adalah satu rukun daripada rukun-rukun agama yang besar. Wa qad faradahu Allahu 'ala kulli muslimin marratan fi umrihi. Maknanya Allah Ta'ala telah mewajibkannya kepada kepada setiap orang Muslim sekali dalam umurnya, dalam sepanjang hidupnya. Qala Allah Ta'ala walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi ni ayat utamalah berkait dengan kewajipan haji. Kewajipan haji yang di ada dalam surah Ali Imran. Sekali sini tak tulis adalah surah Ali Imran ayat 97. Maknanya Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah kepada siapa-siapa hok boleh gi lah, kepada siapa-siapa hok boleh gi. Okey. Jadi wa kana allazi yatawalla al-hajja bil muslimin khalifatuhum. Maknanya orang yang mengetuai haji orang-orang Islam ialah pemimpin mereka mengetuai. Jadi khulafa'ur rasyidin yaktubuna ila wulatihim bil amsar. Kepada ni an yuafau mausimal haji lilittila' ala amrihim wa sayrihim ma'a ra'iyatihim. Begitu. Dia kata jadi khulafa'ur rasyidin ada apa dia? Menulis surat ataupun mewajibkan kepada wulatuhum bil amsar, maknanya gubernur-gubernur di bandar-bandar atau menteri negara supaya apa dia? Supaya menyempurnakan musim haji ataupun kata supaya ini tajuk haji saat ni tu. Dia serupa dengan hak sebelum ni juga. Dia ada sebut lah pasal gapoda ni kalau ada rakyat yang tidak berpuas hati dengan pemimpin dia tu, bolehlah dia royak di tempat haji tu lah. Jadi supaya dia datang pada musim haji untuk mengemukakan urusan mereka ataupun apa dia? Perjalanan mereka bersama rakyat mereka yang gitu. Jadi dia kata orang yang man kana li ahadi apa ni, man kana li ahadi minar ra'iyati alaihi syakwa iktasa minhu ma'ama fi zalika min ru'yatil muslimin fi baqa'il ardi li khalifatihim. Gitu. Orang yang maknanya pemimpin ataupun menteri yang ada apa dia ni syakwa, maknanya ada aduan daripada
rakyat. Itu. Yang mana-mana ada aduan daripada rakyat, maka iktasa minhu. Dia apa dia? Menceritakannya. Wa amma fi zalika min ru'yatil muslimin. Ambil diperhatikan oleh orang-orang Islam. Apa dia? Fi baqa'il ardi, maknanya di tanah lapai tu lah. Di tanah lapai tu. Jadi kepada khalifah mereka lah, di apa ni? Kepada khalifah mereka ataupun dihadapi boleh juga. Dihadapi khalifah. Fayatajaddadu bizalika anhum. Fayatajaddadu bizalika indahum ahdat ta'ati. Wa qallama kana al-khulafa yansibuna anhum. Gitu ke? Jadi mereka juga boleh memperbaharui gimana? Janji setia dengan khalifah. Wa kullama kana al-khalifatu yansibuna anhum. Kullama kana al-khulafa yansibuna anhum man yahujja bin nas. Maknanya tidak ramai khalifah-khalifah yang bentar ya. Okay, sambung kat ni tu. Dia kata qallama kana al-khulafa yansibuna anhum ma yahujja bin nas. Kat ni nak terjemahkan ni. Tidak banyak khalifah-khalifah ni memang yansibun ke ni apa dia ni? Ni titik ke baris ni? Yang ibu, okay. Yang ibu, yang ibu, yang ibu. Ejo dia. Ya nun, satu. Ya ba, satu waw nun. Entah. Ada telefon pula. Okey. Jadi tu ya situ ni.
Jadi kalau ya, maksudnya kalama kan al-khulafa yunibuna anhum man yahujja bin-nas. Maknanya tidak ramai khalifah yang diberi tahu ataupun yang dikemukakan aduannya. Aduan orang yang datang haji kepadanya. Ya, gitu. Lepas tu, waqad fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-amraini jami'an. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ada buat dua-duanya sekali. Fa hajja bi nafsihi hajjatul wada'. Jadi dia dia sendirinya buat haji, haji wada' dia itulah waktu terakhir itu. Wa amara Abu Bakrin an yahujja bin-nas fi sanati tasi'ati. Dan dia perintahkan supaya Abu Bakar hajja bin-nas, gini boleh juga kita tukar ni. Hajja bi itu maknanya mengetuai haji pada tahun ke-9. Jadi qallama kana al-khulafa yanibuna anhum man yahujja bin-nas. Maknanya tidak ramai khalifah yang diganti, kita tukar naba yanubu tapi waktu tu bukan yanibu. Yang dikemukakan aduan saat ni lah yang mengetuai haji. Terjemah sini ni ada tak berapa pasti. Biar dulu lah gitu. Seterusnya ialah berkait dengan puasa pula. As-sawmu. As-sawmu huwa ruknul khamis min arkanil Islam. Maknanya puasa adalah rukun kelima daripada rukun-rukun Islam. Jadi waqad faradahullahu 'alal ummati syahrun fi sanati. Allah Taala telah fardukan puasa ini kepada umat Islam selama satu bulan dalam setahun itulah. Ni nun kota ni. Lita tahazzaba gitu ke? Lita tahazzaba nufusahum. Gitu. Supaya mereka dapat memperbaiki jiwa mereka ataupun memperbaiki jiwa mereka. Wa ta'tifu 'alal fuqara wal masakin, dan juga berlemah lembut dengan orang-orang fakir dan orang miskin. Allazina bihim, yang mereka saat ni tu ada khususah, maknanya ada keperluan ataupun kepentingan. Jadi yu'tuz zakat, dia kata fa yu'tuz zakata an tayyibin nafsi, apa ni an tayyibin nafsin. Jadi mereka memberikan zakat, mereka memberikan zakat ataupun yu'tau boleh juga, mereka diberikan zakat dengan hati yang baik. Waliza faradallahu aqabahu zakatal fitri, kerana itu di hujung puasa Allah Ta'ala telah mewajibkan zakat fitrah, dia panggil zakat fitrah. Wa tarikus saum, dan orang yang tidak puasa pula yu'azzaru, maknanya di takzir, di
didenda lah, didenda. Bima yarahul imam apa dia? Radian, maknanya didenda dengan apa-apa yang pemimpin tu rasa sesuai lah. Dengan apa dia? Denda yang menghalang mereka lain kali. Gitu. Roding itu maksud dia yang membuatkan mereka jadi tak si buat adalah gitu, tak si tinggal puasa. Jadi ma mausul yarahul imam radian adalah silah kepada ma saat ni, ditakzir dengan apa dia, ditakzir dengan apa yang seorang pemimpin itu rasa sebagai rodik. Rodik itu maknanya benda yang boleh menghalang daripada berlaku lagi semula. Gitu. Jadi fama awfaqa hazihil arkan wama as'adal ummah. Alangkah moleknya rukun ini dan alangkah bahagianya umat kalau lawit taba'at apa ni, lawit taba'at ha, kalau umat ikut rukun ini. Jadi ha tu domir kembali kepada arkan tu. Walam nin tanahau ka tatahawanu walam tatahawanu dak ta tu dak walam tatahawanu bisyai'im minha dan mereka apa dia apa dia ni tidak cuai dalam apa-apa rukunnya. Nah, gitulah. Minha tu minal arkan lah sana. Itulah rukun puasa tu maksud dia. Mereka tidak cuai dalam melaksanakan puasa tu lah. Dan segala rukun yang berkait dengan dia termasuklah zakat fitrah dan sebagainya tu. Okay. Jadi kulluha laha hikmatun bahiratun. Jadi semuanya, semua apa dia? Pada saat ni itulah rukun-rukun saat ni tu. Laha tu lil ummat. Hukum-hukum saat ni mempunyai satu hikmat. Hikmat yang apa dia? Yang katakan hikmat yang bisa ke hikmat ni, hikmat yang apa dia, bijaksana lah untuk umat gitu. Lam yafrud hal bari abasan, maknanya pencipta tidak fardukannya sia-sia. Nah, gitu. Maknanya Tuhan fardu ke puasa ni tidak sia-sia lah. Hikmat dia tu banyak. Gitu. Ya ajaba kullal ajab. Pelik sangat lah. Ni satu ayat yang memberi makna pelik sangat gitu. Ya ajaba kullal ajab. Maknanya, wahai keajiban, segala keajiban. Keajaiban lah, boleh juga. Ataupun kita ada, aduhai, pelik sungguh. Orang yang kata, ini muslimun, saya orang Islam. Sembahwa yatruku ruknan min arkani dinihi. Tapi dia tinggal satu rukun agamanya. Gitu. Jadi peliklah lagu tu.
Ala yara annahu iza naqada min al-bina apa ni? Ruknun tada'a lahul bina kullahu. Tidakkah dia perhati? Ha. Bila kurang bila kurang daripada satu binaan, satu tiang. Bila kurang satu tiang daripada satu binaan, tada'a lahul bina kullahu. Tada'a tu makna dia musnah lah ataupun jatuh. Tumbek, kita kata tumbek. Binaan itu semuanya akan tumbek. Tidakkah dia berhati kalau tak ada satu rukun, satu tiye, dia kata. Rukun tu hak makna asal dia tiye. Jadi bila tak ada hak tu, maka jatuhlah bangunan saat ni tu. Kalau tak itu boleh. Bayu syaku ayyam kuda min asasihi. Jadi yushaku entah. Jadi yushaku an yang kuda min asasihi. Jadi ini dia mari daripada berkata Aushaka Yushiku. Yushiku lah kita kata. Kalau baca saat ni tu Yushaku tu jadi minat majhul. Yushiku kita baca gitu. Yushiku adalah fa'il kita panggil fa'il mukorobah. Fa'il mukorobah. Aushaka Yushiku maknanya hampir-hampir. Ataupun kita kata boleh jadi dengannya yang kudu min asasihi. Akan hilang juga asasnya ataupun asas binaan. Seolah-olahnya gini. Syahadah tu asas dia, tapuk dia. Rukun tu tiye-tiye dia. Hak lain-lain tu hak tambah-tambah dia. Jadi kalau tak ada so tiye, dia kata jatuhlah hak lain-lain tu. Jatuhlah hak lain-lain tu. Tapi boleh jadi dengan hak ni utuh juga. Hak bawah sekali tu utuh juga. Hak bawah tu kalau dalam istilah orang guna untuk buat bangunan tu dia panggil bim. Dia panggil bim. Tapi hak sebenar dia mari daripada bim bahasa putih tu. Sebab dia ada besi-besi kerah dalam dia tu. Hak mana dia boleh pacak pula lah hak lain-lain atas dia tu. Kalau tengok orang tu buat bangunan tu nampak lah. Bawah tu dia panggil bim. Jadi tak banyaklah pula orang masih. Okey. Wal ayazubillah lah daripada jatuh belaka sehingga Islam pun tak jadi Islam. Jadi alhamana apa ni alhimna ya Allah as-sawab maknanya ilhamkan yang betul kepada kami ya Allah. Wafiqna lima yardika. Arda yurdi boleh juga. Lima yurdi kan. Maknanya tunjukkan kami apa yang meredakan mu. Innaka sami'un du'a. Gitulah dia kata. Habis itu. Seterusnya ialah kodok pula. Kodok ni dia kehakiman. Kehakiman. Jadi ataupun keputusan lah. Keputusan kodi.
kalau nak kira perkataan ayat asal dia tu gitulah. Qadi-qadi tu mari daripada masdar qada ni. Jadi qada adalah satu tugas khalifah yang besar. Wazaif tu tugas lah, tugas. Li'annahu mansabul fasli bainan nasi fil khusumat hasbama litada'i wa qat'an lin niza' bil ahkami syar'iyyatil multaqati min apa ni min kitabillah au sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kerana ialah mansab. Mansab tu maksudnya satu jawatan. Okay, ni dah. Jawatan al-faslu mansabil fasli bainan nas. Jawatan untuk memisahkan antara manusia di dalam khusumat. Khusumat tu maksudnya khosmun, perbalahai lah. Perbalahai dalam kejawatan, kata tugas lah. Kerana ia adalah gini, satu tugasan untuk memisahkan khusumat, perbalahan. Bila mana ia ada. Okay. Litada'i maknanya bila mana ia ada untuk menjatuhkan kerajaan. Ha, gitu. Ataupun khusumat boleh juga kita kata perbalahan ataupun musuh, permusuhan boleh juga. Jadi kejadiannya untuk waktu saat ni waqat an lin nizam bil ahkam. Dan memutuskan perbalahan. Memutuskan pertengkaran boleh juga. Dengan menggunakan hukum syarak. Dengan menggunakan hukum syarak. Al-multaqatu yang diperolehi dari Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah SAW. Jadi qada saat ni tu untuk memisahkan antara manusia dalam masalah-masalah yang boleh menimbulkan perbalahan dan permusuhan. Bila mana dia ada tu, dia akan jadi bunuhlah kerajaan itu. Jadi kepada ni ada kerosakan. Jadi bila boleh ditutup dan ditapung tepat-tepat mungkin jadi masalah tu, maka akan selamatlah sesebuah kerajaan saat ni tu. Dan juga untuk memutuskan ataupun membuat keputusan terhadap pertengkaran yang ada sesama manusia sendiri. Macam apa dia? Masalah tanah, masalah pewarisan dan sebagainya. Biasanya itulah orang bala-bala berkait dengan pitih tu. Menggunakan hukum syarak yang ada dalam Quran Sunnah juga. Jadi ni kehakiman lah, masalah-masalah hakim. Nombor satunya hak besar-besar berkait dengan negara tu. Nombor duanya hak kecil-kecil, hak masalah orang bala dalam mahkamah tu lah. Lepas tu
Qala Allah Ta'ala fi suratil Ma'idah. Allah Ta'ala ada sebut dalam surah Al-Ma'idah. Dia kata, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Orang yang tidak membuat keputusan mengikut apa dia, panduan yang Allah Ta'ala telah berikan kepada mereka, yang Allah Ta'ala telah turunkan, maka mereka adalah orang yang kafir. Gitu. Wa man lam yahkum, ni surah Al-Ma'idah ayat ke 44. Gitu. Gini, kalau ambil terjemahnya dia, dia tulis gini. Sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kerana mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Wa fi ayatin ukhra, dan di dalam ayat lain, fa ulaika humuz zalimun, orang yang zalim. Dalam ayat yang lain, fa ulaika humul fasikun, orang yang fasik. Jadi tiga jenis Allah Ta'ala sebut pasal orang-orang yang tidak buat keputusan menggunakan panduan yang Allah Ta'ala bui. Boleh jadi kerana dia kafir, boleh jadi kerana dia zalim, ataupun dia fasik. Okay. Maknanya kalau nak ada mahkamah tu, mahkamah syariah lah. Mahkamah ikut panduan daripada Quran, Sunnah dan sebagainya. Bukan mahkamah biasa-biasa orang kafir buat. Gitu masalah dia. Wa kana al-khulafa fi sadri al-Islam yubashirunahu bi anfusihim. Wala nibba ke ya wala yaj'alunahu liman siwahum. Jadi wala ya yaj'alu. Wala ya ni yara tambah titik. Dan liman siwahum. Liman siwahum. Dia kata orang bukan orang. Khulafa ur-Rashidin di awal Islam dulu, sodril Islam tu maksudnya di awal. Zaman awal lah, kata di zaman awal Islam dulu. Yubashirunahu bi anfusihim. Ada. Menggunakannya secara langsung untuk mereka sendirilah. Wala yaj'alunahu liman siwahum. Dan mereka tak guna untuk orang lain. Ini untuk diri mereka. Untuk diri mereka. Jadi khalifah-khalifah tu di awalnya, keputusan-keputusan yang dibuat tu, sama ada ketika di zaman Nabi ke di selepas zaman Nabi ke, mereka guna untuk mereka sendiri, tidak guna untuk orang lain lah. Wa awalu man dafa'ahu ila ghairihi. Jadi orang yang mula-mula buat keputusan untuk orang lain, okay. Buat keputusan untuk orang lain ataupun memberikannya kepada orang lain, memberikan hukum saat itulah. Seperti mana kata Ibnu Khaldun, hak mula-mulanya ialah Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab, maknanya di zaman Sayyidina Umar tu ada inilah mahkamah gapo dia ni, yang dia ujubui keputusan. Bukan dia keputusan untuk dia sendiri, dia bui keputusan untuk orang lain. Supaya dengan Nabi bui keputusan untuk sahabat lagu mana kena buat gapo-gapo. Gitulah. Fawalla Abu Darda ma'ahu bil Madinah. Dia lantik sekali, sekali bersama dengan dia Abu Darda di Madinah. Wawalla Shuraihan bil Basrah.
Jadi ma'ahu bersamanya itu bersama Sayyidina Umar lah. Dan dia lantik Syuraih di Basrah. Dia lantik Abu Musa Al-Ash'ari di Kufah. Dan dia tulis Fizalikal Kitab Al-Mashhur dalam surat dia yang masyhur tu, yang taduru alaihi ahkamul qudat, yang mana hukum-hukum tentang kehakiman berkisar padanya. Wahaza nasu manqulan anil kamil lil mubarri. Ini teksnya yang dinukilkan, dinukilkan daripada apa dia, penyampai surat dia. Dia kata gini surat dia itulah, surat pasal kehakiman yang mana Sayyidina Umar atar kepada apa ni, lantik ke dia di negara masing-masing itulah. Surat dia nya Bismillahirrahmanirrahim, min Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab Amirul Mukminin, daripada Abdullah bin Umar, silap baca min Abdullah Umar ibn al-Khattab Umar ibn al-Khattab Amirul Mukminin, daripada seorang hamba Allah namanya Umar bin Al-Khattab. Ini badal kepada itulah, badal kepada ini. Dia juga adalah seorang pemimpin orang-orang mukmin kepada Abdullah bin Qais salamun alaik. Dia kata amma ba'du. Jadi fa'innal qada' faridatun muhakkamatun wa sunnatun muttaba'atun. Maknanya kehakiman ini adalah satu kefarduan yang apa dia, pasti dan sunnah yang diikuti. Faham iza apa dia ni adalah gitu ke? Ya. Dah dek. Maka fahamlah apabila adalah ni, apa dia adalah? Adalah yudli gitu. Iza udli, maka fahamlah bila aku kata fa innahu la yanfa'u takallumun bihaqqin li infazin lahu. Dia kata kerana tidak berguna apa dia, boleh juga kita kata la nafaza lahu, boleh juga, tidak berguna, tidak berguna kata-kata kebenaran yang tiada kuasa pelaksanaan padanya. Gitu. Jadi yang nak orang kata kehakiman saat ni tu dia berkait dengan benda-benda yang betul daripada Quran, daripada sunnah yang perlu dilaksana, okay? Jadi kalau kita royak hak betul pun tidak dilaksana, okay? Tak jadi juga. Dia kata tidak berguna kata-kata kebenaran la nafazalahu, yang tiada pelaksanaannya.
ngajar saja benda hak betul, tak buat tak jadi juga. Nah, gitulah. Jadi asa bainan nas fi wajhika wa adlika wa majlisika hatta la yatum'u syarifun fi haifika wa la ya'su da'ifun min adlika. Dia kata apa dia? Asa bainan nas fi wajhika. Asa ya'usu. Entah. Okay. Asa bainan nas. Apa dia makna ni kali? Asas. Maknanya menjadikan asas. Katakan menjadikan asas. Asaskan pada orang ramai yang di bawah apa ni? Yang di bawah jagaanmu, di bawah keadilanmu, di bawah majlismu, sehingga apa dia? Orang yang mulia tidak merasa tomok di bawah kecuaianmu. Orang yang mulia tidak jadi tomok kerana kecuaianmu. Wala yai asu da'ifun min adlika. Yai asu maknanya merana. Orang yang lemah tidak merana kerana ketidakadilanmu. Gitulah kita terjemah. Ataupun makna asalnya la yai asu min adlika tu tidak apa dah ni jadi terseksa kerana keadilanmu. Jadi buat apa keadilan jadi terseksa pula? Maknanya kerana tidak berlaku adil molek lah. Gitu. Supaya saat ni tu haifu tu maknanya kecuaya. Jadi la yai asu min adlin tidak apa ni terjaga boleh juga kerana kecuaya, kerana tidak adil dia. Wal bayyinatu ala man idda'a wal yaminu ala man ankara. Ni ayat suhu. Apa dia? Bukti wajib bawa bukti kepada wajib bawa bukti untuk orang yang mendakwa. Atau kita kata ginilah. Orang yang mendakwa wajib bawa bukti. Man idda'a, orang yang dakwa al-bayyinah maknanya bukti. Ala tu ala menunjukkan makna kemestian ataupun kefarduan, kewajipan. Orang yang mendakwa wajib bawa bukti. Wal yaminu ala man ankara, orang yang menafikan wajib bersumpah. Ya, gitu. Wasulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan ahalla haraman au harrama halalan. Maknanya ihsan, kebaikan adalah lebih baik. Kebaikan, bukan kebaikan. Apa dia kata-kata? Maslahat. Maslahat ni pahit ke tak bahasa Melayu? Maslahat tu maknanya kebaikan juga. Apa dia? Perdamaian.
Okay. Jaizun tu makna dia boleh. Ya, nak terjemahkan sulhun di sini. Sulhun asal dia maksud dia perdamaian. Perdamaian. Perdamaian itu boleh sahaja asalkan ia tidak menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Dan sebaliknya lah. Saya kata gitu. La yamna'uka qada'u qadiyatihi bil amsi. Faraja'tu apa ni faraja'ta fihi aklaka. Wahadaita ataupun hudita fihi lirushdika antarja'a ilal haqqi fa innal haqqa qadimun wa muraja'atul haqqi khairun minat tamadi fil batil. Gitu ya kata. Okay, ini sekat ni dah. Qada'u qadiyatihi bil amsi. Keputusan yang dibuat kemarin ataupun hari sebelum, janganlah dirasai sebagai penghalang. Raja Atafi Aklaka, payah juga nak kata gini. Gana eh? Gitulah saat ni tu boleh dah. Faraja atafihi aklaka. Maksudnya, lalu kamu merasa ataupun lalu akalmu menarik balik keputusan itu. Dan apa dia? Rushd tu maknanya kecerdikan. Kecerdikanmu ditunjukkan ataupun menunjukkan boleh juga. Hadaita hudita boleh juga. Hudita fihi lirushd. Kamu diberi petunjuk kerana kepintaranmu supaya kembali kepada kebenaran. Hak ni yang nak kata, keputusan yang kita telah buat kemarin tu, lepas tu kita berasa macam nak tarik balik dan kita macam napuk-napuk hak betulnya lagu lain. Ya gini, ya la ni, la yamna'uka gapura ni, an tarja'a ilal haqqi ni dia fa'il. Bukan fa'il. Maf'ul. Kepada yamna'uka saat ni tu. Maknanya keputusan ni adalah fa'il kepada yamna'u saat ni tu. Anta tu maf'ul pertama dia. Maknanya keputusan yang buat maring menghalang kamu daripada apa? Daripada kamu menarik balik keputusan saat ni dan kembali kepada kebenaran. Yang gitu. Dia, ayat dia tu lagu tu. Yang hot ni ni tambah-tambah dia. Maknanya keputusan yang kamu buat kemarin tu, lalu akal kamu rasa nak tarik balik dan kamu diberi petunjuk untuk apa ni, hak mana betul dia. Janganlah menghalangmu daripada kamu tarik balik dan kembali kepada kebenaran. Gitu. Nak terjemahkan tu payah sikit kalau nak ikut harfu yang dia lah. Tapi nampak ke tak ada banyak tu? Kau tak nampak? Tukarlah supaya ni dari
Okey. Maknanya penghalang. Keputusan yang dibuat pada hari sebelum janganlah dirasai sebagai penghalang. Keputusan hari sebelum tu dia macam hak ni jumlah lalu akal kamu berasa nak baik tak nak tarik balik keputusan tu dan diberi petunjuk kepada tu. Janganlah dirasai apa dia ni sebagai penghalang daripada kembali kepada kebenaran. Nah gitu. Ya gitu passing ayat dia. Sebabnya dia kata al-haqqu qadimun. Kebenaran itu sentiasa sama. Muraja'atul haqqi sentiasa sama tu maknanya kebenaran tu dia lagu tulah. Dia kalau bendanya hakikat lagu tulah. Kita kena kat mana-mana pun hak tulah. Bendanya dia tidak akan jadi lagu lain, tidak ubah-ubah. Hak betul tu patut jadi salah pula dak. Hak betul tu betul lah, ataupun kita kata Allah Ta'ala ada tu, tu betul. Tu tak boleh nak kena kat lain jadi salah dak. Betul tu betul sama qadimun. Lepas tu muraja'atul haqqi maknanya kembali kepada kebenaran ataupun tarik balik dan kembali kepada kebenaran. Lebih baik daripada berterusan dalam kebatilan. Okey. Hak ni dia dalam usul fiqh dia adalah satu bahagia dia di hujung-hujung kitab tu, bahagia ijtihad. Ijtihad seorang mujtahid ataupun seorang mufti, seorang qadi, kalau dia buat keputusan lepas tu kemudiannya dia berasa macam tak berapa kena saat ni, ataupun dia ada kepada ni temui satu penemuan baru yang menjadi bukti dan hujah yang kukuh untuk dia, dia kena tarik balik dia wajak sana itu dan betul semula. Tidak kata biar gitulah, moga royak-royak dah. Dah tak boleh, dia kena tarik balik dan betul. Hak mana boleh betul. Gitulah. Hak tu dalam usul fiqh. Dalam usul fiqh berkait dengan masalah qadi. Gitu. Ya pakailah kaedah ni ni. Ni kaedah juga. Supaya dengan saat ni al-bayyinatu ala man da'a wal yaminu ala man ankara tu pakai juga. Hak ni pun pakai juga. Maksudnya kalau seorang mufti salah bui fatwa, dia kena tarik balik. Bukan kata bui-bui dah, biarlah. Kira lagu mana. Bukanlah kata kena betul semula. Kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada berterusan berada dalam kebatilan. Al-fahmu fima talajlaja fi sadrika mimma laisa fi kitabin wala sunnatin. Dia ulang dua kali tu sebagai taukid lafzi. Maksudnya kamu kena faham molek lah. Kamu kena faham molek. Ma talajlaja fi sadrika. Apa yang ragu-ragu dalam hatimu. Mimma laisa fi kitab. Mimma maknanya tentang perkara. Perkara yang tiada dalam Quran Sunnah. Ni dia nak isyarat pasal benda-benda ijtihad lah. Benda-benda ijtihad ni benda-benda dalam Quran Sunnah tak ada. Jadi kita nak agana. Gitu. Jadi kita tak berapa pasti tu, kita kena faham boleh. Tak boleh buat keputusan dalam keadaan kita tak berapa pasti. Summa'riful asyiah wal amsal. Kamu kena tahu benda-benda, nama benda dan juga amsal. Kita kata contoh-contoh, umpama-umpama yang ada dalam Quran, yang ada dalam sunnah dan sebagainya.
Faqis al-umur inda zalika. Kamu kiaskan, kiaskanlah perkara-perkara yang dipelajari tadi. Inda zalika, ketika, apa dia? Ketika itu, maknanya ketika menemui perkara yang macam ni tu. Perkara ni lah. Gitu. Bila waktu tu, kena tengok mana ada tu. Wa amin ala akrabiha ilallah wa ashbahiha bilhaqi. Maknanya peganglah yang paling hampir kepada Allah. Peganglah apa-apa keputusan yang boleh menghampirkan kepada Allah Ta'ala, bukan menghampirkan kepada hawa nafsu dan sebagainya. Peganglah kepada yang paling serupa dengan kebenaran. Ini dalam masalah ijtihad jugalah. Cari lagu mana, cari hak serupa dengan kalau Quran. Biasanya Quran nak ajak apa dia? Ajak nak suruh bunuh orang ke? Ajak nak suruh baik? Ajak nak suruh memperhamba ke orang ke? Ajak nak suruh membebas ke orang? Dan gitulah. Pergi hak nak serupa ke arah tu lah. Hak arah lagu mana Quran sunnah ajak. Waj'al liman da'a haqqan ghaiban au bayyinatan amadan yantahi ilaihi. Entah panjang lagi ke ni? Panjang kat lah. Dan kepada orang yang mendakwa kebenaran, ij'al ghaiban au bayyinatan amadan. Fa'in adara bayyinan tahu akhaz talahu bihaqihi wa illa istahalta alaihi al-qadiy fa'inna anfal syakki wa adla lil amal. Ni yang kata apa dia, kepada orang yang mendakwa kebenaran, kamu ij'al ghaiban au bayyinatan amadan yantahi ilaihi. Orang yang mendakwa benar ataupun gabriel tu, jadikan dia tiada. Maknanya tiada bukti. Ataupun bayyinatan amadan. Ij'al bayyinatan amadan yantahi ilaihi. Ada bukti dalam tempoh yang panjang, yang dia akan sampai situ jugalah. Kepada orang yang dakwa, dakwa gapa-gapa betul, kita kena kira dia tak ada bukti lagi. Jangan kita terima selalu. Dia tak ada bukti, jangan terima selalu. Kena tunggu dulu. Ataupun dia ada bukti tapi bukti dia lambat sampai ataupun tempoh yang panjang. Jadi fa'in ahdara, kalau orang tu, ahdara ni domir kembali pada man saat ni tu lah. Man indah. Bayinatahu hu man saat ni tu juga. Kalau dia bawa bukti, akhazta lahu bihaqihi. Kamu boleh pegang kebenaran yang dia bawa tu lah. Kamu boleh terima dakwaan kebenaran yang dia dakwa itu. Gitu. Saat ni kan dia dakwa kebenaran. Dakwa gapa-gapa lah. Gapa-gapa. Dia kata dia betul. Mana buktinya? Kena kira tak ada bukti lagi. Kalau dia bawa bukti, barulah boleh terima apa yang dia kata saat ni tu lah. Illa kalau tak ada, istahlalta alaihil qadiyah. Kamu kena apa dia? Abaikan
keputusannya. Kerana itu lebih menghilangkan keraguan. Lebih menghilangkan keraguan ke? Katakan. Lebih selamat. Ya, asal maksudnya lebih menafikan syak makna asal dia. Tapi kita kata lebih selamat lah. Lebih selamat dari keraguan. Ajla lil amal. Lil amal maksud asal dia lebih terang kepada orang yang buta. Kita kata lebih jelas lah. Lebih jelas kepada kepada orang ramai. Jadi al-muslimuna udulun ba'duhum ala ba'din illa majludan fi haddin au mujarraban alaihi syahadatan zur au zaninan fi wala'in au nasabin. Gitu. Dia kata orang-orang Islam itu adil, maknanya boleh diterima mereka-mereka itulah, kata-kata mereka secara umumnya boleh kita terima, kecuali ni pasal kehakiman, ni pasal kehakiman masa zaman Saidina Umar. Zaman Saidina Abu Bakar tak ada masalah kehakiman ni. Dia lebih kepada apa dia? Melawai orang-orang yang menolak menolak zakat dan juga orang murtad. Gitu. Lepas tu, lepas pada tu dia terus ke serangan yang telah dirancang oleh Rasulullah kepada negara di sebelah utara, macam Kufah dan Basrah. Lepas tu adalah menang sikit-sikit. Di zaman Saidina Umar dia lagi atas lagi. Jadi bila zaman Saidina Umar itulah nampaknya apa dia, kerajaan Islam terurus molek lah, dan juga ada mahkamah dia. Mahkamah tu dibuat di zaman Saidina Umar. Di zaman Saidina Abu Bakar tak ada lagi. Okey. Jadi orang Islam tu boleh diterima pada asasnya. Udul lah. Udul. Adil. Di antara sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain. Kecuali majlu dan fi haddin. Kecuali orang yang kena sebab kerana hudud. Adapun mujarraban alaihi syahadat az-zur. Maknanya orang yang membawa kesaksian palsu ataupun membawa kesaksian palsu. Orang kata dia buat saksi palsu, dia nipu. Dia kata orang ni berzina contohnya. Dia buat marilah saksi-saksi. Saksi dia tu palsu benarnya. Ataupun zaninan fi wala'in. Maknanya orang yang melakukan jenayah. Orang yang dituduh telah melakukan jenayah. Orang yang dituduh melakukan jenayah. Bi wala'in au nasabin, maknanya pada oleh kerajaan atau keturunannya. Gitu. Sama ada kerajaan menjatuhkan keputusan dia orang yang telah melakukan jenayah tertuduh, ataupun ahli keluarga dia, orang dekat-dekat dia tu kata dia orang lagu tu. Kalau begitu barulah kita tidak berapa boleh terima. Gitulah. Kalau tidak, orang Islam biasa-biasa ni boleh terima lah.
Boleh terima. Kalau dia kecek ke apa dia tu. Kalau ngarut-ngarut tu ikutlah. Jadi fa'innallaha tawalla minkumus sarair wadar abil bayyinati wal iman wa iyyaka wal qalaq wad dajir wat ta'zi bil khusum. Wa tanakkur indal khusumat fa innal haqqo fi mawatinil haqqi ya'zimu ya'zimu Allah bihi al ajra wa yusinu bihi al ajra wa yusinu bihi az-zuhur. Faman sahat niyatahu wa akbala ala nafsihi kafahullahu ma bainahu wa bainan nas. Wa man takhallaqa lin nas bima ya'lamu Allah annahu laysa min nafsihi sya'anahu Allah. Fama zannuka bi sawabin wairillahi azza wa jalla bi ajli rizqihi wa khazaini rahmatihi wassalam. Dia kata Allah Ta'ala telah melantik tawalla minkumus sarair. Sarair tu maksudnya apa ni? Rahsia-rahsia. Dara'a bil bayyina. Dan dia gini. Allah Ta'ala tidak mengambil kira lah rahsia-rahsia kamu. Wadara'a bil bayyinat wal aiman, bukan wal iman, wal aiman. Dan kamu boleh pertahankan maknanya diri dengan bayyinat, dengan bukti dan sumpah. Nah, kira. Tawalla minkum sarait. Hak ni anak tak pasti, mungkin terjemahnya dia lagu lain sikit. Jadi Allah Ta'ala tawalla tu makna asal dia ambil pun boleh, melantik pun boleh juga, mengambil alih pun boleh juga. Sarair tu boleh jadi sarir, kati. Tak apalah. Wa iyyaka wal qalaq wad dajir. Iyyaka tu adalah sejenis ayat tahzir ataupun fi'il tahzir. Ihzar. Maknanya kamu kena beringatlah daripada gimana? Qalaq. Qalaq tu ragu-ragu. Dajir. Dajir tu apa dia? Rasa tak cekap. Rasa letih. Rasa apa dia? Tekanan jiwa boleh juga. Tekanan ataupun bosan. Ataupun letih. Wa ta'zi bil khusum. Ta'zi bil khusum tu maknanya menyakiti musuh-musuh ataupun menyerang pihak lawan. Bentar dah. Okay. Maksudnya ta'zi bil khusum menyakiti musuh. Ada tanakur
Indal Kusuma. Maknanya bertukar-tukar posisi, bertukar-tukar apa ni kita panggil, bukan keduduk ke, bertukar-tukar pegangan, ha, gitu. Bertukar-tukar pegangan ketika berbala, gitu. Fa innal haqqa fi mawatinil haqqi ya'zimullahu bihil ajra. Kebenaran yang berada di tempat yang benar, Allah Ta'ala akan mengagungkan dan membesarkan pahalanya dan mengigomolek pahala dia tu. Tak apalah, rasanya setakat tu dah dulu. Nak baca panjang lagi pun macam jadi nak wasting dah pula. Wallahu a'lam.